7 kabar terbaru sumur resapan di Jakarta yang kian bikin geleng kepala. Sumur resapan di Jakarta disebut bikin geleng-geleng kepala. Ini 7 kabar terbaru dari proyek sumur resapan di Jakarta. Kabar terbaru ini dihimpun dari pemberitaan seharian Detikcom Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. 1. Mobil yang terjeblos ternyata milik politikus PSI. Sumur resapan di Jalan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan membuat satu mobil terperosok pada Rabu, 8/12 kemarin. Ternyata, mobil itu adalah milik politikus PSI Isyana Bagusoka. Saya tidak ikut saat kejadian. Mobil sedang digunakan driver saya yang hendak membeli makan siang. Menurutnya, setelah membeli makan siang, dia melintas dengan kecepatan rendah, tiba-tiba roda kanan belakang mobil kejeblos proyek lubang peresapan air yang sudah selesai dikerjakan, ujar Isyana kepada wartawan, Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Dari informasi yang dia terima, saat kejadian tidak ada garis pembatas. Driver Isyana akhirnya minta pertolongan warga untuk membantu mengangkat mobil. 2. Ukuran besi beton sumur resapan yang jebol. Saat jebol, besi tulangan beton tutup sumur resapan di Jalan Bona Indah itu sempat terlihat. Apakah besi seukuran ini kuat menahan beban kendaraan? Besi ukuran 8,2 layer, lapis, kata project manager Arvirotech Group, MD di Charles. Arvirotech Group adalah kontraktor yang menggarap kolam resapan modular di sini, yakni di Jalan Bona Indah, Perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ternyata kini diketahui, ukuran besi beton itu adalah 8 mm. Dari foto kok besi itu kelihatan kecil dan tipis ya? Itu karena fotonya diambil dari jauh, jadi kelihatan kecil, kata Dedi Charles. Dia yakin sebenarnya konstruksi beton dengan rangka besi tulangan 8 mm itu mampu menahan beban. Kuat, ujar Dedi. 3. Pemprov DKI evaluasi. Menurut Pemprov DKI, jebolnya sumur resapan di Jalan Bona Indah lantaran tutup sumur resapan tersebut belum cukup kuat menahan beban kendaraan yang melintas di atasnya. Namun peristiwa itu sudah terjadi, Pemprov DKI bakal mengevaluasi proyek ini. Sudah kami sampaikan kepada sumber daya air untuk melakukan evaluasi, nanti juga dibantu Bina Marga, kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. 4. Kontroversi mobil lalu lalang di atas sumur resapan. Bila sumur resapan belum jadi, tentu sumur resapan itu bakal rusak saat dilewati kendaraan di atasnya. Beton sumur resapan bakal kuat dilewati kendaraan setelah 14 hari, namun baru pada hari ketiga kemarin, sumur resapan di Jalan Bona Indah jebol dilindas mobil. Ada 3 pihak yang menyampaikan keterangan dan menimbulkan kontroversi. Pihak kontraktor yakni Arvirotech Group mengatakan jalanan yang sedang dibangun kolam resapan modular itu sering dilintasi kendaraan. Warga pelapor masalah ini ke Pemprov DKI Jakarta, yakni Arnold Mamesah, menyatakan jalan ini jarang dilalui kendaraan karena buntu oleh portal sejak pandemi COVID-19 dimulai tahun lalu. Namun, Lurah Lebak Bulus Jainuddin menjelaskan memang ada kendaraan mondar-mandir di atas sumur resapan itu sampai akhirnya jebol. 5. Lurah sebut warga cabut plang sumur resapan Jalan Bona Indah. Mobil terperosok di sumur resapan, Jalan Bona Indah saat kondisi lokasi proyek tidak terdapat pelang markah tanda proyek atau pagar penghalang. Lurah Lebak Bulus, Jainuddin, menyatakan pencabut pelang itu adalah warga. Sebetulnya di situ dipasang, jadi jangan dilewati mobil. Tapi dicopot sama warga, kata Jainuddin saat dimintai konfirmasi. Selanjutnya, sumur resapan Jalan Bona Indah ditutup. 6. Sumur resapan Jalan Bona Indah ditutup. Sumur resapan Jalan Bona Indah yang sempat membuat mobil politikus PSI terperosok kini sudah ditutup menggunakan plat baja.
Pihak kontraktor juga mengaspal permukaan penutup bak kolam resapan modular itu. Kita sudah uji pakai truk muatan 7 kubik. Alhamdulillah, getar pun tidak. Insya Allah ini sudah cukup kuat, kata Project Manager Arvirotech Group MDD Charles kepada Detikcom. Selanjutnya, tutup bak kolam resapan modular ini juga perlu dilubangi memang.